Aduh, mudah sekali. Oke, cuy. Akhirnya kita berhasil buat login si Stumble Guys ini di BlueStack ya. Seperti yang tadi kita ganti dulu lagu namanya Omber Chen Chen. Oke, di sini aku udah setting buat tombol buat main di BlueStack ya. Itu simple banget, tinggal pakai tombol kursor aja. Tombol joystick ya. WASD seperti biasa, dan buat lompatnya aku pakai spasi ya guys. Kita lihat apakah kita akan berhasil. Ini kayak benteng Takeshi gitu ya. Buat kalian kaum tua mungkin masih ingat benteng Takeshi. Aduh, rusuh banget sumpah. Wah, licin cuy. Oke. Kita udah di paling depan cuy, paling oke, masih cukup mudah sepertinya. Oke, tadi ada glitch. Oke, kita nomor 1 cuy, nomor 1 paling depan nih. Oke. Aduh, mudah sekali. Oke, kita tungguin pemain yang lain. Jadi total ada 32 players ya guys. Dan di round yang pertama mereka bakal ambil 16, jadi setengahnya. Terus di round kedua akan diambil 8 ya, setengahnya juga. Dan nanti di round yang terakhir cuman satu juaranya ya guys. Dan petanya ada banyak banget, aku juga belum tahu ada berapa peta. Dan objektifnya juga sampai saat ini yang udah aku cobain itu balapan race to finish seperti yang ini ya. Terus yang kedua itu don't fall ya, jangan jatuh. Terus itu aja sih, yang lain belum cobain. Kita coba lihat sekarang dari 32 jadi 16 ya guys. Ini masih cupu banget ya. Masih cupu settingan default ya guys. Nanti mungkin kita bisa beli skin ya biar keren. Oke, sekarang kita menuju ke round yang kedua. Ini Omber juga nggak tahu mapnya kayak gimana. Oke, ini tile fall ya. Jadi kayaknya objektifnya jangan sampai. Oh, masih race to finish, balapan aja. Yang penting jangan sampai jatuh, anjir. Oke. Jadi ada lantai yang bakal jatuh dan ada yang bakal yang nggak bakal jatuh ya. Jadi oke, kita pakai strategi tumbal saja. Siapa yang akan ditumbalkan? Oke, ke sini kita ikut aja terus. Anjir, kebablasan. Oke. Sabar. Ini pasti semua pada cari tumbal, mereka nggak mau maju, guys. Oke. Kita tinggal satu lagi. Ini. Juara satu. Lagi, jadi ya strategi tumbal berhasil guys. Oke, sekarang udah ada 5, 6, tinggal 2 lagi, itu di depan udah ada 1. Oke, qualified 8. Jadi dari 16 sekarang tinggal 8 players. Not bad ya, buat pertama kali. Buat pertama kali bisa sampai ke round yang ketiga. Di sini ada peta cannon climb, dan di sini ada apa ini, meriam-meriam yang nembak-nembak gitu ya guys. Jadi kita harus menghindari meriam-meriam itu. Kayaknya berat nih kalau cuma dicari satu player doang yang maju. Berat. Tapi sampai di sini kita masih nomor satu, masih nomor satu. Oke, kita malah dibantuin jadi maju ke depan guys. Kita masih di posisi pertama. Aduh, dia di depan guys. Aduh, kalah ini coy. Ya, nggak jadi menang. Raisa Ray yang menang ya. Padahal dia masih mungkin baru pertama kali main juga nih. Skinnya masih kayak gini.
Tapi nggak apa-apa, buat first trial oke lah. Jadi kira-kira permainannya gitu guys. Wih, lihat aku. Oh, ya, dan yang agak nyebelin karena gamenya ini gratis ya, jadi masih hari yang sangat produktif. Ada iklan di setiap kalian selesai satu stage ya guys. Di sini kita bisa claim reward. Oh ini kalau kalian mau beli yang premium, nope, kita claim yang ini aja. Ada skin gratis koki. Terjadi kita dapat skin chef di sini, terus di sini bisa customize guys, kita pakai skinnya. Ini use okay. Terus kalian bisa pilih warna kulitnya. Kita pilih yang paling aneh aja ya. Chef berkulit pink. Di sini ada emoji kayaknya. Nggak tahu ya, buat waktu main atau buat di mana. Mir nggak tahu juga. Ada animasi masih ke lock semua dan ada footstep dan yang lain masih ke lock semua. Jadi kira-kira gitu ya. Nanti coba kita cobain round atau stage yang lain dan kita lihat ada berapa peta sebenarnya. Oh ya, di sini kalian juga bisa bikin party ya. Kalau mau main sama teman-teman sendiri kayaknya, tapi harus masih harus 30 orang ya. Jadi perlu banyak pemain buat partinya. Okay. Di sini ada ranking. Wah, di sini nomor satunya orang Indonesia, guys. 236.490. Buat trophy crowns enggak masalah, kita masih cupu. Jadi enggak usah mikirin ranking dan lain-lain, yang penting kita have fun aja, oke? Okay? Okay, sekarang kita coba satu kali lagi. Ini bentuknya aneh banget. Oke, tadi kita udah ngerasain 3 map dan semuanya balapan ya. Walaupun tadi ada yang jatuh-jatuh. Di sini ada pivot, push. Oke. Aduh, ditutup. Oke, kalau ini pada egois ini di kanan kiri. Kalau di round 1 masih gampang ya, harusnya ya. Karena hanya cari 16, tapi ini semua banyak banget yang maju, guys. Oke, kita yang penting sabar aja. Kalau keburu-buru kalian bakal jatuh. Jadi tenang. Nyaris anjir. Tidak. Aduh, gimana ini? Aduh. Ya, dorong ke depan. Oke, tenang aja, masih baru 5 orang yang maju ke sana. Jadi kita santai aja, guys. Gak perlu jadi yang nomor 1 di stage yang di round yang 1 sama 2 ya. Oke, sekarang kita udah pasti maju ke round 2. Dan kalau kalian udah sampai di finish ya, kalian bisa tap buat lihat pemain yang lain udah sampai mana ya guys. Di sana pada rusuh, tinggal 2 orang lagi, tapi mereka masih mereka masih jatuh gitu guys. Oke, akhirnya 16. Nah ini nih, kita bajunya paling beda dan kulitnya paling beda, jadi langsung gampang dicari. Sekarang kita ke round 2. Next up, map apa? Map salju, Icy Heights. Oke, cukup panjang. Kayaknya bakal licin nih guys, kita coba. Oh ya, benar, lantainya licin. Dan di sini, oke, masih gampang, masih bisa dikendalikan lah. Aduh. Oke, jadi kalau kalian geser sedikit bakal langsung aduh, geser jauh banget karena ini licin, guys. Oke, jadi kita kita ada di belakang nih, guys. Kita harus di belakang, kita harus semangat. Oke, lancar. Oke.
Selama di depan udah ada 4 orang. Bisa. Oke, kita langsung loncat. Boom. Phew, selamat ya, walaupun tadi udah sempet di paling belakang kayaknya ya. Karena tinggal 3 orang lagi. Aduh, ini game goblok banget emang. Tapi gak perlu mikir ya guys. Ini game yang cocok buat kalian yang mau santai-santai aja, gak perlu mikir. Tapi masih seru nih. Coba kalau kalian party sama 30 orang sambil discordan, waduh, rame banget pasti. Oke, kita udah ada di round 3. Round yang final ya. Kita lihat map apa kali ini. Oh, ada kapal bajak laut bombardment. Oke. Di sini tujuannya adalah downfall, jangan jatuh ya, guys. Jadi jangan sampai kita nyemplung di situ. Tap. Oke. Jadi kapal bajak lautnya bakal nembakin bom itu meledak. Oh, bakal meledak dan lantainya hilang nih, guys. Jadi kita harus kita harus bertahan paling akhir. Oke, kita diam aja dan lihat bomnya. Oh, itu kapalnya muter ya guys. Jadi bomnya akan akan pergi kemana. Kita lihat. Boom. Tidak. Oke, di sini mereka selamat-selamat aja ya, cuma berdiri di situ ya. Aduh, baru satu lagi yang mati. Lama ini pasti. Aduh, mana ada jalannya, tambah kecil lagi. Aduh. Ampun. Oke, semuanya pada diem guys. Jadi strateginya nungguin aja. Sebenarnya kalau bisa dorong player lain kayak lebih seru nih. Aduh, mulai menyempit. Oke, udah 4 orang. Tinggal 1, 2, 3, 4. Oke, kurang 3 orang lagi yang mati, yang jatuh, dan kita bisa menang, guys. Anjir, dia ya. Reflek. Ini diem aja loh. Oke. Tinggal 2 orang lagi. Ayo, matilah kalian. Ini udah gak bisa lari kemana-mana sih, guys. Tinggal 3. Kalau loncat ke sana paling nyemplung juga, jadi resiko. Aduh, dia udah muter ke sini lagi. Oke, kita harus siaga. Gara-gara liatin keyboard, guys. Gara-gara liatin keyboard kita mati. Akhirnya dia mokat juga. Oke. Pas banget, cocok banget ya bajunya bajak laut. Dia menang di round yang kapal bajak laut. Oke. Jadi kira-kira gitu ya gameplaynya. Omer bakal cobain lagi biar lebih jago. Biar Mas bisa jadi juara ya. Di sini setiap selesai round kalian bakal dapat rewards. Di sini karena qualified menang di round 1 dan 2, mati di round 3 ya. Jadi dapat 1500 EXP dan bisa nonton video dan dapat 10 gem sini. Coba kita nonton. Oke, ini ada iklan. Ini apa sih? Mobile Legend ya. Oke, jadi kalau kalian nonton iklan selama 15 detik, kalian bisa dapat 10 gems yang hijau itu. Close. Oke, kita claim. Duh, iklan lagi. Jadi setiap stage ada satu iklan selama 5 detik ya. Oke, jadi kalian bisa ngumpulin itu, kalian bisa pergi ke shop dan bisa beli skin di sini. Di sini ada promo yang 450, kita cuma punya 15. Itu tidak akan terjadi. Di sini ada guaranteed unique yang enggak tahu random apa, 100 gems. Kita cuma punya 15 lagi-lagi. Di sini kalau kalian mau top up buat yang sultan-sultan, aku enggak akan beli. Akan berjuang. Oke, maaf. Kepencet lagi. Jadi kalian punya 10 kesempatan buat nonton iklan dan dapat 10 gems setiap iklannya.
Jadi bisa dapat download for free. Sebelum Mobile 15 Legends, ya. Bang bang. Coba kita lihat. Dari 15 jadi 23 cuman dapat 8 doang. Oke, ada 10 kesempatan buat dapat 8 gems di setiap kesempatan, jadi total 80 ya buat dapat free gemsnya. Tapi males juga nonton ini, kan ntar aja lah. Mungkin itu dulu, nanti kita bakal coba main lagi dan kita lihat ada berapa total map yang ada di sini. Oke, guys, itu aja buat kali ini. See you in the next video.